Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar pengurangan bersusun secara pendek ya. Terima kasih kak. Nanti kakak akan ajari, terus kemudian adik-adik belajar sendiri sama ayah dan bunda di rumah ya. Baik, kakak jelaskan dulu ya. Kita punya 36 dikurangi dengan 4. Kita susun 36 di atas dan 4 ada di bawah. Kemudian kita kurangi seperti ini. Nah, di sini satuan dikurangi dengan satuan dan puluhan dikurangi dengan puluhan. Kita punya satuannya adalah 6 dan satunya adalah 4. Maka 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Ya. Kemudian 3 di atas dan di sini tidak ada isinya. Jadi langsung kita turunkan ke bawah. 3 di sini. Jadi 36 dikurangi dengan 4. Jawabannya adalah 32. Benar sekali. Ayo kita lanjutkan ke latihan soal. Nomor 1. 19 dikurangi dengan 5. Maka kita lakukan 9 dikurangi 5 terlebih dahulu. 9 dikurangi dengan 5 berapa adik-adik? 4. Benar sekali. 1 di sini karena di bawah tidak ada isinya, maka langsung kita tulis 1 di sini. Dan jawabannya adalah 14. Nomor 2. Nomor 2 kita punya yang di atas adalah satuannya 5. Yang di bawah juga 5. Nah, 5 dikurangi 5 berapa adik-adik? Iya, 0. Benar sekali. Kemudian 4 karena di bawahnya tidak ada isinya, maka 4 langsung kita tulis di jawaban. Maka jawabannya 45 dikurangi dengan 5 adalah 40. Adik-adik hebat. Yang nomor 3. Kita punya satuannya adalah 3 dan 3. 3 dikurangi dengan 3 berapa adik-adik? Iya, benar sekali. 0 ke 0 lagi. 8 di bawahnya tidak ada, maka kita tulis 8 kembali di sini. Maka jawabannya adalah 80. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 kita punya satuannya adalah 6 dan 3. 6 dikurangi dengan 3 berapa yuk? Iya, jawabannya adalah 3. Sedangkan 2 di sini tidak ada isinya, maka 2 langsung kita tulis di bawah dan jawabannya adalah 23. Benar sekali. Yang nomor 5, kita punya 9 dan 7. 9 dikurangi 7 berapa adik-adik? Iya, benar sekali, 2. Dan 7 tidak ada isinya di sini, maka kita tulis tetap 7. Jawabannya 79 dikurangi dengan 7 sama dengan 72. Adik-adik kalau latihan pasti bisa semua. Betul. Jangan lupa subscribe, like, and share.